Halo semua, kita akan tes kapasitas baterai yang katanya punya kapasitas 4200 mAh. Cara pengetesannya itu kita habiskan dulu isi baterainya sampai nol, sampai habis total. Ya ini handphonenya sudah berkedip ini guys, ya sudah mau habis. Kita buat habis dulu baterainya lalu dicas sambil diukur dengan alat yang satu ini guys. KCX 017. Nah, jadi sebelum kita pakai alat ukurnya, kita kalibrasi dulu data-datanya, kita nolkan dulu ya. Jadi dari adaptor lalu colokkan dengan kabel dari KCX ini sendiri. Oke. Di sini kita pastikan ini semuanya nol ya. Ini kalau ini ditekan sekali, ini data-data yang tersimpan ya. Sekiranya ada data yang tersimpan, nah kita kalibrasinya dengan tekan terus gitu ya. Ini ada 10 data ya, dari data 0 sampai data 9. Jadi buat kalibrasinya tekan terus, jadi ntar nol semua ampere sama mili ampere hournya. Buat mundur tekan 2 kali. Nah kalau ini mAh nya udah nol, arus juga sudah nol, baru kita colok. Ini baterainya dari nol, betul-betul nol ya. Dan di sini kita lihat mengalir 6 ampere hour, 7 ampere hour ya. Kita biarkan sampai dia penuh ya. Apakah betul 4200 mAh? Iya, ini sudah 1 jam guys, kita lihat apakah sudah penuh terisi ya. Di sini bisa terlihat 2866 mAh ya. Kita lihat baterai di handphonenya, oh sudah penuh guys ya. Tapi di sini 2868 terus naik dikit-dikit, tapi di sini lihat ampere yang ngalir 0,31 ampere, 0, berapa sekian ya, terlalu kecil, jadi bisa diabaikan lah gitu ya. Nah 2868, 2870, nah ini udah full, jadi bisa dibilang baterainya ini enggak sampai 3000 mAh. Oke, kita coba buka. Ini sudah full charge ya. Di alat ini tertera 2870 mAh. Kita coba buka kapasitas yang tertera di baterainya berapa mAh. Oke. Kalau handphone ini sendiri ya, originalnya baterainya itu 3000 mAh. Nah, kita beli yang baterai lebih panjang masa nyalanya, kapasitas baterainya lebih besar tertulis ya.
kita lihat bisa berapa besar. Tuh guys, 4200 mAh tertera di sini. Tapi yang bisa kelihatan di alat ukur mAh hanya 2870.